tahun adalah hari yang sangat membahagiakan. Apalagi jika seseorang yang kita cintai ikut andil dalam mewarnai hari bahagia tersebut. Seperti yang dirasakan oleh Kanye West dan Kim Kardashian. Dalam kesempatannya kali ini, Kanye memberikan surprise di hari ulang tahun Kim yang ke-38 pada hari Minggu kemarin. Berbeda dengan pasangan pada umumnya, Kanye justru memberikan kejutan untuk wanita yang sudah mengisi hatinya sejak tahun 2014 silam ini dengan hadiah spesial yang diberikan satu hari sebelum Kim berulang tahun. Dalam unggahan instastory Kim, terlihat ia sangat terkejut ketika bangun dari tidurnya saat itu dan melihat suami yang telah bersiap memberinya kejutan yang tak terduga. Kim memvideokan buket bunga berukuran besar, berwarna pink, yang tertata indah pada sisi dinding dan atap dalam rumah. Ia pun mengatakan jika sang suami adalah orang yang paling kreatif jika menyangkut masalah ulang tahun, dengan suka memberikan bunga dalam bentuk yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Alih-alih hanya sekedar memberi buket bunga, Kanye ternyata juga memberikan kejutan dengan mengalunkan musik indah lewat dentingan piano yang ia mainkan. Dengan mengenakan pakaian serba putih, Kanye terlihat luwes memainkan piano yang membuat suasana menjadi lebih romantis. Usaha yang dilakukan Kanye pun sontak membuat Kim semakin jatuh hati kepadanya.